Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah menyeru pihak pengurusan Felda bekerjasama dengan polis untuk memantau dan mengawasi masalah penyalahgunaan dadah yang dilihat semakin berleluasa terutama di tanah-tanah rancangan Felda di negeri itu. Baginda bertitah perkara itu turut mendapat perhatian mesyuarat Majlis Raja-Raja baru-baru ini yang mahu semua pihak bertanggungjawab segera mengambil tindakan proaktif untuk mengatasinya. Sekarang telah berleluasa di rancangan-rancangan Felda dan saya juga telah dapat bertemu dengan polis yang telah berbincang dan saya harap polis dapat menyediakan satu laporan yang lebih konstruktif dan agresif. Tengku Abdullah bertitah demikian ketika menghadiri majlis sambutan Aidilfitri Polis Kontingen Pahang yang dihadiri lebih 5,000 anggota polis dan keluarga dari seluruh daerah. Hadir sama Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob dan Ketua Polis Pahang Datuk Rosli Abdul Rahman.